diawali dari rekrutmen di tingkat subpanda. Subpanda ini yang mengkoordinir adalah Komandan Korem, kemudian dikirim ke panda. Sedangkan panda yang mengkoordinir adalah Panglima Kodam masing-masing. Hasil dari pantuhir tingkat panda dikirim ke tingkat pusat. Di tingkat pusat juga dilaksanakan proses mekanisme seleksi yang pada akhirnya nanti tingkat pusat menentukan siapa-siapa yang lulus untuk mengikuti pendidikan di Akademi Militer. Kepala Staf Angkatan Darat memimpin sidang pantukhir penerimaan calon taruna Akademi Militer tahun anggaran 2021. Sebanyak 668 catar akmil mengikuti seleksi tingkat pusat. Dari kesehatan kami temukan tuli derajat sedang pada telinga kanan. Okay, drop. Di halaman 21, intelijensinya 73, Bapak. Oke, drop. Siap. Yang kedua, itu nilainya 19,17. Oke, drop. Oke, jadi kita sudah mengambil yang harus kita drop sehingga sekarang dihitung ulang. Langsung direkap, diselesaikan untuk pantuhir yang akan dilakukan besok ya. 449 calon taruna dari Matra Darat dinyatakan lulus dan akan mengikuti sidang pantukhir terpusat bersama Panglima TNI. Aspers, jadi untuk tahun depan ini diumumkan. Jadi pada saat dimulai pendaftaran online, itu sudah juga dicantumkan yang hanya bisa disiapkan seperti jasmani, kemudian akademik, gitu, sehingga mereka yang mau ikut tes ini bisa mempersiapkan diri. TNI Angkatan Darat hanya melakukan penerimaan catar Akademi Militer untuk pria sejak tahun 2019 karena difokuskan untuk penempatan personil pada satuan tempur dan satuan bantuan tempur. Untuk para calon catar yang akan mengikuti seleksi di Akademi Militer ini dijamin tidak ada pungutan apapun. Sehingga apabila ada keluhan, ada laporan, memang oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, segera laporkan ke 08211-888-381. Pantuhir dengan keputusan tadi secara resmi saya tutup.